Halo, marilah kita belajar tentang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, misalnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, menggunakan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita ambil contoh dulu, misalnya ada 2/3 dan 4/5. Bagaimana cara membandingkannya? Kita bisa melakukan perkalian silang. Contohnya 2 × 5 ditaruh di sini 10, 4 × 3 12. 10 berarti kurang dari 12. Gampang kan? Gini cara yang mudah untuk membandingkan suatu pecahan. Misalnya ada 1/2, 2/4. Nah, kira-kira jawabannya apa? Coba dihitung dulu. Ya, betul. Angka yang pertama adalah perkalian silang, 1 × 4, 4, 2 × 2, 4. Maka jawabannya adalah sama dengan, begitu caranya.